berlaku kebakaran ya di Pasar Borong KL. Kita terima panggilan pada jam 17.53 petang mendapati kebakaran kedai buah-buahan di tingkat bawah berkeluasan 20x60 kebakaran, terbakar 100%. Jentera pertama sampai di lokasi adalah jentera daripada Balai Bomba Jinjang dan dibantu oleh Balai Bomba Gombak Selatan, Seri Hatamas, Balai Bomba Sentul dan Balai Bomba Hantuah, kekalkan anggota seramai 53 orang. Jadi kebakaran berjaya dikawal pada 18.44 dan padam sepenuhnya pada 19.44. Tindakan pantas seawal tiba di lokasi kebakaran, didapati ada seorang mangsa yang dipercayai warga Myanmar dan kita berjaya menyelamatkan beliau yang pingsan di tingkat 2. Dan seterusnya kita bawa ke Hospital Kuala Lumpur dengan jentera ambulans MRS Jabatan Bomba. Kesukaran tu so far tiada halangan semua. Cuma kita percaya kedai ini membuat kerja-kerja penyeraman buah yang mana mengalami kesukaran, sedikit kesukaran sewaktu awal kita membuat proses pemadaman. Mangsa seorang saja yang mana dia tinggal di tingkat 2. Dia pingsan waktu kita membuat penyelamatan tu, dia dalam keadaan tidak sedarkan diri dan kita bawa ke HKR. Selepas anggota, kita punya anggota pasukan MRS membuat stabilize semua, membuat stabilkan masa dan kita terus hantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk tindakan lanjut pihak hospital. Dipercayai mengalami sesak nafas disebabkan asap yang tebal waktu awal kebakaran.